Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 2 lewat 17 WITA. Kita sekarang mau ke Pelabuhan Gilimanuk. Kita mau nyebrang ke Banyuwangi. By the way, ini sebelum pelabuhan ada rapid test antigen swab ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum vaksin booster bisa beli atau bisa antigen di sini ya. Biayanya Rp35.000. Kita nanti beli tiket di dalam saja setelah pengecekan ini ya. Peduli lindungi. Nah, ini sepanjang jalan ini sebelum pelabuhan Gilimanuk ini rapid antigen Rp35.000. Tapi bagi kawan-kawan yang sudah booster itu tidak perlu lagi aja, tidak perlu lagi antigen. Jadi langsung masuk aja, yang penting bawa KTP, kemudian SIM, yang jelas SIM kalau bawa kendaraan sama STNK, karena nanti waktu keluar akan dicek seperti sebelumnya ketika kita keluar dari Gilimanuk juga dilakukan pengecekan. Kita memasuki pelabuhan Gilimanuk. Jangan lupa peduli lindungi ya. Mobil sini, Pak. Oke, pastikan aplikasi peduli lindungi atau vaksin boosternya sudah di download. Siap. Bersatu aja nih. Sendiri aja, Pak. Balik sebentar. SIM ya, Pak ya? Ya, sama STNK-nya, Pak. Sama STNK. Rahmanu dini. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, terima kasih, Pak. Oke, di sini dicek SIM sama STNK ya. Tadi di Katapang nggak ada pengecekan ya, Cah. Berapa, Pak? 2.000. Beli tiket di dalam ya, Pak ya? Iya, iya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Oke, di sini kita bayar parkir mobil 2.000 ya, Cek. Kita beli tiket. Di mana anaknya beli tiket? Di luar atau di dalam beli tiket? Sepertinya di luar saja, Cek. Di luar sebelum kita masuk, soalnya ada mobil yang mundur. Kita parkir dulu yang nyantai di sini aja. Oke, kita parkir di depan pintu masuk. Kemudian kita beli tiket di depan sini ya, sama Rp188.000 juga untuk satu mobil. Jadi cuma ditanya berapa orang penumpangnya dalam mobil, kalau lebih dari satu juga sama Rp188.000 karena dihitungnya per mobil ya. Kemudian jangan lupa antigen buat yang belum punya booster, meskipun sakit ya, meskipun sakit jangan lupa bawa surat keterangan sakitnya. Kemudian jangan lupa antigen. Kita sudah beli ini tadi, beli tiket dan KTP tadi diminta untuk input data. Oke, kita masuk. Ada lindunginya juga? Vaksin, Pak ya? Nggih. Vaksin ketiga ya? Vaksin ketiga booster, Bu. Lanjut, Pak ya? Oh, tiketnya sudah. Oke.
Oke, makasih Bu. Oke, ini kita sudah melakukan pengecekan vaksin ya, Peduli Lindungi. Kita masuk. Kita antri dulu, padahal sebelah ini kosong ya, coy. Kalau sebelumnya kan masuk ini bayarnya via e-tol atau e-money, kali ini kita harus via aplikasi atau di loket-loket yang tersedia ya. Terima kasih. Oke, setelah scan barcode kita langsung masuk saja ya, coy. Mana ini masuknya? Sini ya. Oh, sini, coy. Oke, kita langsung masuk kembali. Oh yang A. Ya, maju, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Masih, Pak. Oke, setelah dikasihkan boarding pass-nya, ada yang A ya. Ini kita sekarang masuk kembali lagi ke dalam kapal. Alhamdulillah sih perjalanan kita lancar ya hari ini ya. Nah, kita masuk kembali di kapal dan langsung diarahkan habis ini sama kapal. Ini masih menunggu antrian-antrian apa namanya, mobil yang parkir ya. Ini sepertinya kapal yang kita naikin tadi, coy. Pepetin ini? Ya, pepetin. Warna kuning ya? Ya wis, terserah lurus aja, gak apa-apa wis, lurus. Yo, lurus, tasir ya. Tasir. Tasir, terus, tasir aja, terus. Terus, lagi. Terus, lagi, tasir aja, terus. Kita tadi parkir mobil di sebelah sini ya. Kita langsung ke atas. Kita cari tempat tongkrongan. Nah, itu mobil kita yang tadi. Ini banyak ya yang jualan. Ada semangka juga, ada melon, ada pisang, ada jagung, ada nasi. Nah, ini view dari Gilimanuk. Ya, Pak. Ini ada juga mas-masnya yang jual kacamata ya. Ada juga yang jual tahu. Kita langsung naik ke atas kembali. Ini kapalnya sama dengan yang kita naiki berangkat sebelumnya ya, coy. Saya kira dapat kapal yang berbeda. Nah, ini ya, coy, penumpangnya
cukup banyak. Kita ke atas ya. Ini musola. Ini ada lesehan sopir. Ini toilet di sebelah sini ya. Di kiri kanan ada toilet. Kita nongkrong ke atas saja. Nah, sekedar gambaran penumpang di siang hari ini. Kita naik ke atas tongkrongan favorit saya. Nah, coy, view di siang hari ini dari atas kapal ini Pelabuhan Gilimanuk. Nah, ini view dari sisi yang lain. Nah, coy, ini banyak banget kapal penyeberangan ini ya. Sekarang jam 14.50 WITA atau jam 13.50 WIB. Ini kapal sudah berlayar ya. Jadi dari tadi saya naik mobil itu cuma sekitar 6 menit. Tidak perlu menunggu lama, langsung berangkat lagi ini kapalnya, coy. Nah, ini ternyata kapal yang saya naikin persis dengan keberangkatan sebelumnya. Tersedia toilet yang bersih. Ada musolanya, cukup enak. Ada tempat makannya juga buat kawan-kawan yang lagi nggak berpuasa. Kemudian tempat duduknya juga cukup banyak ya. Nah, ini di atas juga enak juga untuk menikmati pemandangan di Selat Bali di siang hari ini. Oke, kita habis ini tujuan balik ke Banyuwangi kembali. Sekedar informasi saja, ini penumpangnya lebih banyak daripada kita berangkat tadi ya. Sebelumnya di atasnya cuma 5 orang, ini sekarang cukup banyak yang nyebrang ke Banyuwangi. Itu jauh di depan sana itu pantai atau bibir pantai dari Pulau Bali ya. Aduh, putih-putih, pasir putih semua, coy. Itu tadi yang Gilimanuk tadi aja. Sepertinya kita harus menunggu antrian kapal untuk merapat di pelabuhan Ketapang Kota Banyuwangi. Sekarang jam 14.32 WIB. Kita sebentar lagi merapat di dermaga Ketapang. Nah, tinggal mungkin 100-200 meter lagi saja, coy. Ini sekarang sudah merapat ke pelabuhan Ketapang. Nah, ini kapal Trisila Bakti 2 ini barusan keluar. Nah, kita berarti mungkin ke lokasi ini nih yang ditinggalkan Trisila Bakti ini untuk ini ya, merapatnya. Ini yang paling besar sepertinya kapalnya ini, yang Ferry Bontang ini ya, Bontang Express 2. Sebenarnya sih kalau untuk perjalanannya saja dari Gilimanuk tadi setengah jam mungkin udah hampir sampai, tapi ngantri ini ya, ngantri untuk bongkar muat kapal di Ketapangnya ini yang agak lama, 15 sampai 20 menitan.
Ini persis dengan yang sebelumnya juga, yang ketika kita di Gilimanuk tadi ya. Sebenarnya sih untuk, kalau untuk pelayarannya sih cukup cepat juga ya, karena harus ngantri aja yang membuat lama. Tapi intinya perjalanannya sekitar 55 menit lah, sudah apa namanya, dari berangkat sampai merapat lagi di pelabuhan ini aja. Nah, ini sudah mulai sepi, penumpangnya sudah pada turun ke kendaraan masing-masing ya. Kita masih menunggu sebentar lagi ya, coy. Sekarang jam 14.45 WIB ya. Ini sudah mulai keluar mobil dan motor dari kapal motor ini, coy. Kita masih nunggu antrian dulu ya. Jawa Timur. Tripnya cukup panjang ya kita hari ini ya. Dari Bondowoso ke Jember, Banyuwangi, nyebrang ke Bali, kemudian balik lagi ke Banyuwangi. Habis ini kita ke Situbondo dan Bondowoso. Semoga nanti kita masih sempat buka puasa di rumah ya. Atau kalau toh buka puasanya di jalan, gak taruh malam. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Oh iya, just info, keluarnya sebentar. Keluarnya tidak ada pengecekan ya, coy. Keluarnya tidak ada pengecekan, baik itu SIM maupun STNK. Kalau sebelumnya ada pengecekan di Gilimanuk ketika datang ataupun ketika masuk. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.